semuanya, selamat pagi dari Karawang. Ini aku baru dijemput sama Mas Rian Mahendra. Kita akan bertujuan ke Semarang K3 untuk rilis unit terbaru dari Mahendra Transport. Dan ini tanggal 30 September 2023, hari Sabtu ya teman-teman. Nah, ini kita lagi di Karawang Timur. Mas Riannya lagi jajan. Oke, kita melanjutkan perjalanan menuju Pekalongan karena akan menjemput Mas Opek dan Mas Dikin. By the way, ini kita di driverin sama Om Marquez, driver dari Mahendra Transport. Oke, teman-teman, ini pukul 8:15 menit, aku baru bangun dan di sini sudah ada Mas Opek, mekanik dari Mahendra Transport, dan sudah ada Mas Dikin juga. Ini kita akan sarapan dulu ya teman-teman sebelum berlanjut ke K3 Semarang. Oke, teman-teman, ini pukul 8:52. Aku dan Mas Rian baru sampai di ini. Di warung sate kambing Gringsing. Dan ini kita mau sarapan dulu bersama Mas Rian, Mas Ope, Om Marquez dan Mas Dikin. Masuk nih Om Marquez. Oke, teman-teman, setelah kita sarapan di sate warung sate Gringsing, ini kita lanjut ke K3 Semarang. Oke,
Oke, teman-teman, ini pukul 10.27. Aku dan Mas Rian beserta Mas Ope, Om Marquez dan Mas Dikin sudah tiba di K3 Semarang. Ini Mas Rizky, YouTuber dari K3, yaitu Om Marquez. Langsung dicek sama Mas Rian. Mahendra dari K3 udah dikeluarin. Kece badai ya. Bener-bener kinclong parah ini. Ini waktu aku main ke K3 Semarang itu masih proses pendempulan ya teman-teman. Dan ini aku berkesempatan lagi ke K3 Semarang dan mendapatkan Mahendra yang sudah ready, siap dibawa pulang sama Mas Rian. Selamat untuk Mas Rian, semoga berkah dan penumpangnya banyak dan unitnya terus bertambah. Oke, ini dari depan. Kamera tuh gelas. Ini lagi dicek sama montir dari Mas Rian ya, Mas Opek. Sedang dicek-cek sebelum dibawa pulang. Dan ini akan menjadi batangannya Mas Dikin. Ini catnya benar-benar bagus ya dari K3 Semarang. Akhirnya cabutnya ya. Tapi yang tentang gagal itu kan cara lama banget. Karena ini kan platform mereka yang belum ada kesempatan ini. Maksudnya juga sebenarnya kesempatan tapi cuma buat 3 orang aja. Terusnya kita akan. Nih saking. Saking ginclongnya bisa buat ngaca teman-teman. Mau ditutup, Om? Tutup. Bis. Wah, itu keliru. Itu lebihnya agak. Kok kayak si terai, kin kiri-kiri ini? Kok kayak kering, Om? Yuk kita masuk untuk melihat interior RMH 007 dan ini kabin drivernya. Ini kabin penumpang belum terpasang seatnya karena pasang seatnya terpisah ya teman-teman. Nanti setelah dari K3 ini kita langsung ke Ayunda Jaya Sakti untuk pasang seatnya di sana. Mas, yang ini cek kodam bisa. Namanya siapa, Mas?
Halo. Nama-nama Mas Boy, ya biasa lah, calon anggota Dewan Legislatif. Apalagi di apa terang aku nunggu Mas Denny, kok Mas Denny sini ya? Aku masih di Puspo. Namanya di Puspo sini. Aku nggak bisa melatih, nggak bisa melorot. Sambil menunggu ini kita melihat sedikit progres dari Mahendra yang masih ada satu unit di K3. Dan ini akan menjadi batangannya Om Marcos ya teman-teman. Sebentar ada satu. Ya halo, selamat pagi. Tinggal sisa satu unit ya teman-teman, dan satu unit lagi sudah dikeluarkan karena akan dijemput sama Mas Rian. Oke teman-teman, sekarang kita keluar untuk melihat unit yang sudah ready, yang siap dibawa pulang sama Mas Rian. Karena unitnya sudah dikeluarin, jadi kita melihatnya di luar saja. Oke teman-teman, ini pukul 11 lewat 16 menit, sangat panas sekali dan aku lupa membawa topi. Nah itu unit dari Mahendra sudah dikeluarin sama K3 yang sudah ready, siap dibawa pulang sama Mas Rian. Yuk langsung ke sana, yuk panas. Udah ngibarin bendera putih lu.
orang Gus Cita siapa ini sorban jati Gus ya Ari, bagus tuh dicengin bareng-bareng aja mas biar apa, biar hidupnya lurus. Cuma lu gak pengen kalau bagus tuh orangnya jadi sprite biarpun ya minggu serah gue mas cek odem, namamu siapa? Gotong ini kita langsung berangkat. Nipnya langsung dipanasin sama Mas Dikin dan kita mengantar ke Ayunda Jaya Sakti untuk pasang jok. Ini ada Mas Openg dan Mas Aryan. Ini jam 14.44. Yuk kita masuk. Sudah di Ayunda Jaya Sakti karena ada perbaikan jalan, jadi bis 007 tidak bisa masuk ke sini. Entah akan seperti apa jadinya karena aku tinggal Mas Dikin di sini, aku ikut sama Mas Rian ke Agus Putro. Seperti itu teman-teman. Ini jam 15.33 tanggal 30 September 2023. Nah, nih jalannya perbaikan seperti ini. Jadi bis kita ya, amin. Bis kita nggak bisa masuk. Dan ini owner dari Ayunda Jaya Sakti adalah teman dari Mas Rian Mahendra. Oke, siap. Iya, bawa ya. Bapak terima kasih. Ya, saya pamit. Ya, kamu enggak di sini aja? Enggak. Oh, iya. Nah, ini dia jalannya yang sedang perbaikan. Nyebrang. Mas Jolidan, aku mau itu ya. Iya. Mas Dikin, aku tinggal ya. Aku tinggal ya. Oke teman-teman, ini kita mengantar 007 dari K3 sampai di Ayunda Jaya Sakti. Dan sekarang aku bersama Mas Rian akan langsung ke Agus Putro. Yuk, Mas Riannya udah masuk mobil.